Menarik melihat skuad Persib di musim baru 2023. Dan inilah formasi starting 11 Persib di musim 2023, jika semua rumor terbukti, tanpa pemain asli Jabar. Persib Bandung nampaknya tidak akan banyak lagi mendatangkan pemain baru. Namun rumor pemain asing yang akan merapat ke Kota Kembang, masih menyimpan kepenasaran publik, terutama para bobotoh. Terkini untuk pemain lokal, Persib mendatangkan Putu Gede Juni Antara. Sebelumnya Persib menggaet Rian Kurnia dan Edo Febriansyah. Sedangkan pemain yang dilepas yakni, Erwin Ramdhani dan Bayu Fikri. Persib pun mengingkat sejumlah pemain terutama asli Jabar dan pemain muda seperti Beckham Putra, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Ferdiansyah. Kemudian juga Dedi, Fitrul, Zalnando, dan Freds Butuan. Di luar itu belum ada kepastian siapa pemain baru atau pemain lama yang dipertahankan, atau dilepas. Dua rumor yang masih ditunggu kebenarannya, yakni tentang akan datangnya pemain asing bernama Endrik Saborit, dan Agir Aketse. Jika pemain asing itu jadi bergabung dengan skuad Maung, maka ada kemungkinan para pemain lokal terutama pemain Persib asli Jawa Barat, akan tersisih di starting 11. Dengan adanya regulasi baru yang memperbolehkan memainkan semua pemain asing, Persib kemungkinan akan diperkuat duet back asing. Berikut perkiraan starting 11 Persib, jika semua rumor pemain terwujud. Penjaga gawang Teja Paku Alam. Barisan pertahanan, Nick Wipers, Endrik Saborit, Edo, Putu Gede. Pemain tengah, Mark Lok, Rahmat Irianto dan Agir Aketse. Pemain depan Rian Kurnia, Ciro Alves dan David Da Silva. Demikian sahabat News and Sport, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe channel ini.